Kita telah pun kaji, kita pun telah pun engage macam saya cakap tadi. Pendekatan yang diambil oleh DBKL adalah educate, engage and enforce. Kita telah pun educate, kita pun engage, kita telah beritahu kepada rakyat kenapa kita kena naikkan harga parking dan mereka setuju terima. Harga parking baru ini telah pun dikekalkan. Okay? So, memanglah dia kena buat kerja sikit kan. Dia nak bagi memorandum, bagilah. Kita akan kaji. Sebenarnya ramai publik yang menyokong kenaikan harga parking. Tetapi press pula tak sokong. Buat press mungkin sebelah sana saya tak tahulah. Tapi hakikatnya adalah ada banyak parking yang mana ada peluang orang nak masuk parking itu. Yang kedua, hasil dia. Pembangkang kata kita membazir duit dengan parking baru ni, kita belanja banyak duit. Sebenarnya kita tak keluarkan satu sen pun. Kita mendapat sebulan antara 700,000 ke 1 juta.